Yo 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 yo, welcome back to my channel. Hello Goibers. Oke, langsung aja gua kasih tahu 7 location chest and resep. Nah, nomor 1 yaitu Near Mondstadt. Kalian bisa cek di map daerah dekatnya Wolfendom dan juga Springfell ya. Dan di sini ada Luxurious Box-nya. Nah, di sini kita buka dulu dan hasilnya bakalan dapat apa ini? Oke, animasinya keren banget, Genshin Impact pastinya. Dan kita dapat Luxurious Box dari buka segel dengan kunci ya. Nah, kita udah buka dan hadiahnya cuman biru, yaitu star 3 untuk artifaknya. Oke, langsung aja kita move ke bagian nomor 2 yaitu dekatnya Falcon Quest. Nah, nomor 2 ini kita bisa cek di bagian bot Mondstadt map, lalu di dekatnya Falcon Quest yaitu danau-nya di situ ya. Nah, di dekat sini ada portal juga. Kita buka untuk Luxurious Box-nya dan kita cek hasilnya itu seperti apakah. Oh my god, dan hasilnya masih sama, yaitu artifak bintang 3 untuk bagian di Mondstadt ini guys. Oke, langsung aja kita coba untuk move ke bagian nomor 3 yaitu adalah Near Springfell. Nah, di sini ada di dekat Springfell dan juga Mondstadt serta Windrise ya. Kita buka si Luxurious Box-nya dan kita akan dapetin hadiah apa. Dan juga gua di sini itu bukain sekalian nerangin untuk hasil-hasilnya ya. Kalian bisa cek untuk hasil-hasilnya itu apa aja, wah, yang important dan juga nggak important itu apa gitu. Untuk kalian exchange and hunt juga bisa. Di bintang 3 itu nggak terlalu dibutuhkan ya, yang penting nomor 4. Dan kita masuk ke nomor 4 yaitu ada resep. Kalian ngalahin musuh di sini, so you destroy a enemy di bagian Storm Terror Slayer. Nah, di bagian layer ini kalian bisa clear monster dan ada chest di bagian atas ini. Untuk chestnya gua udah buka resepnya dan hadiahnya adalah mushroom pizza. Nah, mushroom pizza ini kalian bisa koleksi di resep bagian ini untuk kelarin achievement yang ada. Dan nomor 5 adalah resep Near Hypothesis Electro. Nah, jadi di dekat bosnya Electro ini ada hipotesisnya kan, ada segelnya guys. Nah, di seal kalian masuk ke dungeon ini dan kita buka untuk resepnya itu kita dapat resep bintang 3 yaitu Cold Meat Platter. Resep berisi langkah-langkah untuk membuat cold food platter. Oke, kita masuk ke bagian 6 di antara Wolfendom dan Storm Layer, Storm Terror Layer. Nah, kalian di sini itu ngelewatin tengah-tengah dengan melawan Hypothesis Wind Animo. Kalian melawan angin ya. Jadi di sini kalian melawan angin untuk membuka segelnya yang ada di sini. Dan kalian bakalan dapetin Luxurious Box-nya di tengah-tengah tiang itu, bebatuan-bebatuan ini. Dan kita mendapatkan artefak bintang 3 ya. Untuk resep yang nomor 4 tadi kita mendapatkan artefak bintang 4 guys di Storm Terror Layer. Dan di sini adalah yang terakhir yaitu nomor 7, ada di Stormbear Mountain. Nah, di Stormbear Mountain and Storm Hypothesis apa ini? Hypothesis Frost ya, bukan Water. Nah, kita mendapatin di tempat segel Luxurious Box-nya dan kita mendapatkan hadiah sama juga untuk last-nya. Tapi kalian bisa koleksi dan cepat segera dibukain. Untuk newbie player benar-benar wajib. Oke. So, kayak gitu aja video kali ini. Jangan lupa bahagia dan bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Oke, guys. Dan jangan lupa bahagia. See you next time and bye-bye.